Oke guys, jangan lupa tonton video kami terus karena semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan like. Oke, sini aku mau mereview interior Agya, khususnya head unit yang aku pasang kemarin. Nah ini ya, gimana guys, terasa mewah ya. Untuk menunya ini ya, wih ini map menunya ini guys, wush mantap. Nah, ini ada Bluetooth, Navi, radio, video, drum. Ini semua udah aneh ya guys. Ini ada yang udah, ada yang aku install juga, ada YouTube juga ini. Ini ada Play Store-nya, bisa dibuka. Bisa nambah-nambah aplikasi sendiri. Dan untuk pengaturannya, nah ini ada atunya juga, speaker-nya. Ini bisa diaren guys. Gitu ya. Ada sound setting, steam info, factory setting, car setting, under setting, volume setting, brightness, navigation, steering. Nah ini bisa untuk steering guys ini. Tapi ini nggak aku pasang ya, beli sendiri ada itu, banyak logo ini bisa diganti logonya. Itu guys, sekilas aja ya. Navigasi juga bisa. Ini lihat Google Map, fokusnya mana. Kayak HP guys ini, kayak HP guys. Bisa dimatiin juga sini, mau mati, ketuk lagi bisa hidup. Dan notifikasinya kayak HP guys. Ada Bluetoothnya, ada WiFi signal. Gitu guys. Ini untuk ini juga aku ganti guys. Jadi mewah guys. Ini jadi mewah. Jadi seperti bukan aja lah guys. Oke, sekian review kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lagi, sini udah aku head unitnya udah aku ubah ya. Aku ganti lampunya. Jadi mewah kan? Ini guys, kemarin aku nggak tahu cara bukanya. Ternyata ini di solder ini. Harus hati-hati bukanya. Ini bagus guys. Ini wah guys. Masya Allah. Sekian tambahnya. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.